pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu